kita wajib percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Dia yang dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Apa yang sudah dulu kukatakan kepadamu, kutulis tentang Dia. Dalam Yohanes di sana dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kami, kami dengar telinga kami, ya. Kemudian kami raba dengan tangan kami, yaitu tentang Sang Mesias itu. Itu yang kami beritakan kepadamu. Nah, jadi kita wajib percaya kepada Yesus, barulah masuk dalam kerajaan sorga yang mulia, masuk dalam era kerajaan Allah. Begitu mereka dibaptis, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus melalui penumpangan tangan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi yang pertama, Bapak yang terkasih, cara hidup, budaya hidup Pentakosta, kita wajib berubah. Jangan alergi dengan perubahan. Ya, saya akan bersuka cita ketika melihat anak saya berubah. Ketika saya kasih baju dia, kemudian perutnya sudah mulai buncit, kemudian celananya sudah tidak muat, saya akan senang. Saya bilang kepada istri saya, puji Tuhan, anakku berubah, anakku bertumbuh. Ya, saya akan bangga kalau dia mengalami perubahan. Maka dari itu kita jangan alergi dengan perubahan. Kita harus berubah, Bapak yang terkasih. Hari